Jumpa lagi dengan saya, Lili, Paul, Daci. Halo, Ratu dan Rajaku. Kita akan jalan-jalan ke Taman Harmoni. Orang bilang hutan bambu. Oh ya guys, lupa buka maskernya dulu. Nah, ini mau jalan-jalan guys ke Taman Harmoni. Ini orang bilang hutan bambu, tapi karena pandemi masih sepi. Nah, sekarang kita masuk. Yuk, ikuti saya. Ikuti saya. Ini bambu-bambunya guys. Hutan bambunya sangat asri, adem, meskipun Surabayanya panas. Meskipun Surabaya panas, udaranya tetap sejuk di sini. Cocok ini untuk ngabuburit. Oke, yuk ikuti saya. Udaranya sejuk, dingin. Ayo teman-teman, kalau mau rekreasi, mau ngabuburit di taman kota ini sangat sejuk. Meskipun Surabaya udaranya panas, tapi kalau di sini adem, sejuk. Oke, yuk ikuti aku terus jalan-jalan ke hutan bambu. Ini tempatnya hutan bambu, ini tempatnya di Jalan Marina Kepote. Jalan Marina Kepote, daerah Kenjeran, arah ke Kenjeran. Silakan teman-teman kalau mau rekreasi di sini aman. Bukanya jam 9 sampai jam 11. Karena pandemi jadi waktunya dikurangi. Oke, yuk kita jalan-jalan. Selain hutan bambu teman-teman, di sini juga ada tamannya. Tuh lihat tamannya, bunga-bunga banyak sekali. Bisa untuk foto-foto di sini. Bisa untuk foto-foto. Dan jangan lupa kalau kesini bawa lotion untuk anti nyamuk supaya nggak digigit nyamuk. Soalnya di hutan bambu itu banyak nyamuknya, ya. Oke, yuk ikuti saya jalan-jalan ke tamannya, oke? Yes. Jumpa lagi di Taman Kepote.
ini salah satu tempat wisata di Surabaya, hutan bambu. Yuk ikuti jalan-jalan lihat hutan bambu. Ini ya teman-teman, wisata salah satunya ada di Surabaya, hutan bambu. Oke, dilihat, ditonton, di subscribe, di like, komen, dan jangan lupa di share. Oke, terima kasih. Dah. Cus.